Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, tetap optimis, dan selalu sabar ya. Oke teman-teman, di video kali ini adalah video saya yang sedang tidak di rumah. Jadi saya itu sekarang lagi ada di Yogyakarta ya teman-teman. Nah ini saya berhenti dulu untuk makan siang di nasi Brongkos Handayani, tepatnya ada di alun-alun Kidul ya teman-teman. Dan ini tuh menunya murah banget dan rasanya juga enak banget ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ke Jogja, ini menurut saya recommended banget karena rasanya enak dan harganya murah. Nah ini dia menunya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Rumah Aura, dan saya juga minta maaf untuk teman-teman yang sudah komen tapi tidak terbalas ya. Oke teman-teman, jadi setelah makan siang kali ini saya sedang ada di Ardea Homestay. Jadi saya itu menginap di homestay ya teman-teman. Nah ini homestaynya menurut saya itu bersih banget ya, nyaman, tenang, dan menurut saya ini tuh seperti di rumah saya sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya bagian dalamnya. Assalamualaikum. Nah ini dia teman-teman, jadi begitu masuk ke rumah, ini adalah ruang tamunya ya. Jadi bisa untuk ngobrol-ngobrol di sini. Dan menurut saya ini homestay kayak di rumah saya karena agak-agak mirip ya. Alhamdulillah ini tuh tempatnya lumayan nyaman, tenang, bersih banget, terus rapi. Dan yang paling penting ini letaknya dekat banget dengan kota ya, dekat dengan alun-alun Kidul juga. Jadi kemana-mana aksesnya itu tidak jauh ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau jalan-jalan tapi dengan low budget seperti saya ini, jadi lebih baik kita menggunakan homestay karena jatuhnya lebih murah ya daripada di hotel. Nah ini dia, kita sekarang lanjut untuk room tournya ya. Nah tadi itu begitu masuk itu ada ruang tamu yang lumayan luas ya menurut saya ya, dan bersih rapi tentunya. Dan ini ada 4 kamar tidur ya teman-teman, 3 kamar tidur menggunakan AC dan 1 kamar tidur menggunakan fan atau kipas angin. Oke sekarang kita masuk ke kamar depan ini ya. Dan ini ada tempat tidur dengan meja nakas dan cermin ya, cerminnya cukup besar ya menurut saya. Nah tempat tidurnya tuh enak banget. Ada jendela hidupnya juga ya, bisa dibuka. Nah ini bisa kelihatan garasinya. Kenapa saya tidak menginap di hotel? Karena saya ke Jogja itu rombongan bersama dengan saudara-saudara yang lain ya teman-teman. Jadi karena kepengen ke Jogja dengan budget yang minim ya, jadi lebih baik memang kita menginap di homestay karena satu rumah itu ada beberapa kamar dan kita juga bisa masak sendiri. Oke, di sini juga ada lemari dengan pintu geser atau sliding ya teman-teman, tapi karena saya cuma sehari dan barangnya sedikit jadi saya tidak gunakan lemarinya. Nah ini dia yang paling penting menurut saya. Jadi kalau kamar mandi, homestay dan lain-lain itu yang saya lihat pertama adalah kamar mandinya. Dan begitu saya buka pintunya, kesan pertama yang saya tangkap adalah wanginya itu wangi hotel loh teman-teman, beneran. Dan ini recommended banget, kayaknya parfumnya perlu saya contoh. Nanti saya beli parfum kayak di sini nih. Dan ini kamar mandinya juga bersih banget ya, terus wangi. Dan di sebelah kamar mandi juga ada kamar lagi, dan kamar ini lumayan kecil tapi menurut saya tetap nyaman ya. Karena saya memilih kamar ini untuk tidur bareng anak-anak teman-teman, karena kalau yang sudah ngikutin saya pasti paham karena saya suka dengan tidur yang lesehan. Nah yang paling suka adalah di sini ada colokan untuk handphone, saya suka banget karena dekat dengan tempat tidur. Oke kita menuju ke belakang ya. Nah ini dia dapurnya. Saya lihat pertama adalah kamar mandi yang bersih, dan kedua itu yang saya lihat adalah dapurnya. Nah dapurnya ini simple, bersih ya, dan menurut saya cukup
legaan ya kalau untuk masak-masak. Nah, di homestay Ardea ini, dalam Ardea ya teman-teman, ini disediakan alat-alat masak dan kita lihat apakah kerannya itu berfungsi. Dan alhamdulillah kerannya berfungsi mengeluarkan air yang cukup jernih ya teman-teman. Nah, ini alat masaknya itu ada teko siul, ada wajan dan panci kalau teman-teman mau masak. Jadi bisa digunakan, kita bisa lebih hemat ya karena kita bisa masak sendiri ya. Kalau misalkan rombongan dan untuk beberapa hari ini tuh recommended banget teman-teman. Nah, di sebelah dapur itu ya, di depannya itu ada pintu sliding untuk menghubungkan keluar. Jadi di luar itu ada udara masuk dan bisa untuk jemur-jemur kayak handuk yang setelah kita pakai. Jadi handuknya supaya tidak basah terus ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat kamar yang ketiga ya. Nah, ini ada satu kamar, ada lemari, ada meja, dan tempat tidur. Nah, ini tempat tidurnya kalau nggak salah sih ukuran 140-an ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Dan ini tidak menggunakan AC, ini menggunakan fan atau kipas angin ya. Tapi lumayan lah ya kalau misalkan untuk rombongan. Jadi kali ini saya nginep 10 orang ya, bareng sama saudara-saudara. Dan saya tuh suka banget dengan dalam Ardea ini karena benar-benar berasa di rumah ya. Lihat meja makannya udah samaan, magicomnya juga udah samaan ya teman-teman. Jadi kayak apa namanya, nyaman banget pokoknya deh. Di sini recommended banget kalau teman-teman pengen jalan-jalan ke Jogja terus cari homestay, menurut saya ini enak. Teman-teman nanti bisa lihat Instagramnya ya, di dalam Ardea. Terus ini juga diberikan arah kiblat bagi yang muslim untuk menjalankan sholat, jadi kita nggak bingung kiblatnya mana kayak gitu. Nah, ini dia teman-teman, meja makannya samaan ya. Cuman punya saya 4 kursi, kalau di Ardea homestay ini 6 kursi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke kamar utama. Dan begitu masuk, di sebelah kanannya itu ada kamar mandi. Dan lagi-lagi setelah buka kamar mandi, harumnya benar-benar mewangi ya. Aromanya tuh enak banget kayak di hotel teman-teman. Dan saya kayaknya mau beli deh pewangi kamar mandi yang seperti ini nih ya. Ini kayaknya dari Stella, besok deh ya saya juga mau beli karena supaya kamar mandi saya juga wanginya kayak di hotel. Nah, di sebelah kamar mandi itu ada cermin yang besar banget ya, jadi bisa lihat seluruh badan kita teman-teman. Oke, ini dia untuk tempat tidurnya. Ini tempat tidurnya tuh besar banget ya. Dan di bawahnya juga disediakan extra bed, tapi ini sudah include harga ya. Jadi ini benar-benar murah menurut saya ya, karena bed bawahnya itu bukan bed tambahan dan bayar lagi tuh enggak ya teman-teman, karena memang sudah termasuk lah pokoknya, termasuk dari harga sewanya. Nah, saya nyewa itu harganya Rp750.000 per malam dengan fasilitas 4 kamar tidur, 3 pakai AC dan 1 pakai kipas angin. Terus ada dapur, alat-alat masak, ada wifi, terus ada gula, teh, kopi, terus ada air mineral 2 galon. Menurut saya sih lumayan murah ya dengan fasilitas seperti itu, dan letaknya ada di tengah kota menurut saya ya, karena nggak jauh dari alun-alun kidul teman-teman. Nah, ini dia rumahnya ya, keseluruhan teman-teman sudah lihat ya. Ini tuh nyaman banget, enak, tenang, terus bersih, rapi, simple ya. Terus tetangganya juga enak. Dalam Ardea ini bisa untuk parkir 2 mobil ya teman-teman. Jadi nanti kakak saya nyusul datang malam hari. Nanti mobil saya pindahkan di garasi yang sebelah teras ini ya. Oke teman-teman, ini malam harinya sebelum saya pergi untuk jalan-jalan melihat kota Yogyakarta. Jadi saya kepengen bikinin mie instan untuk keponakan-keponakan saya ya teman-teman. Biarin mereka pada santai-santai ngobrol. Nah, tantenya yang masak deh buat mereka. Jadi biar hemat ya. Saya beli mie instan sama telur, terus saya masak aja buat dimakan rame-rame. Tapi saya juga bawa beberapa cemilan juga sih ya.
Nah, ini saya mau bikin mie instan dulu pakai cabe supaya lebih enak, terus ditambahin pakai telur ya teman-teman. Nah, ini dia dapurnya tuh ada dua tempat sampah, jadi di dekat kompor ada tempat sampah, di dekat wastafel juga ada tempat sampah ya. Oke teman-teman, ini saya bikin mie instannya, tapi sebelumnya saya mau potongin dulu cabai rawitnya ya teman-teman. Terus di sini saya tidak pakai bumbu, jadi pakai bumbu dari mie instan aja, ditambahin pakai telur, minyak, sama cabai rawitnya. Oh ya teman-teman, saya sekali lagi mohon maaf ya untuk komentar-komentar yang belum atau tidak terbalas di video-video sebelumnya ya. Karena sebenarnya kemarin itu satu minggu saya ada di Jakarta. Nah, pulang ke rumah itu satu hari langsung ke Jogja ya teman-teman. Dan selama di Jakarta itu saya tidak fokus mainan handphone ya, tidak apa namanya istilahnya nggak bikin video karena saya kepengen benar-benar quality time sama keluarga. Kebetulan saya punya stok video yang ditayangkan, jadi bisa konsisten gitu teman-teman. Nah, ini pas di Jogja saya kepengen, ini ada kenang-kenangan deh ya, pas saya nginep di homestay kayak gitu. Karena saya tuh suka banget dengan rumahnya ya, atau homestay Ardea ini, karena menurut saya rumahnya itu simple ya. Terus banyak banget sirkulasi udara, jadi rumahnya menurut saya sehat. Terus saya suka banget karena pintu-pintunya itu menggunakan pintu sliding ya teman-teman, jadi kayak nggak penuh kayak gitu loh rasanya. Jadi nanti suatu saat kalau misalkan Allah memberikan rezeki lagi, bisa bikin rumah lagi, kepengennya bikin rumah yang menggunakan pintu sliding seperti di dalam Ardea ini teman-teman, kayak gitu. Makanya saya videoin supaya ada dokumentasinya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan buat ide rumah minimalis yang simple dalam Ardea ini juga bisa jadi inspirasi ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini mie instannya sudah mulai mateng. Sekalian aja saya mau beresin dapurnya supaya tidak berantakan ya. Karena kalau walaupun bukan di rumah sendiri ya, walaupun di homestay ataupun di rumah orang lain, kalau sudah terbiasa kita suka dengan bersih atau rapi, ya di mana aja pasti kita juga pengennya beres-beres ya. Jadi kayak saya ini ya, walaupun bukan di rumah sendiri ya, di homestay, walaupun bukan tanggung jawab kita, tapi ya tetaplah kita harus bersihin lagi ya tempatnya. Karena nggak enak juga ya, kita datang juga dalam keadaan bersih, ya pulang juga sebisa mungkin juga harus dalam keadaan bersih dan rapih teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, ini mie instan gorengnya sudah jadi. Kata keponakan saya sih ini enak banget bikinan tante. Sebenarnya cuman mie instan aja, ditumis-tumis ya, telur sama cabenya ditumis-tumis dulu, kemudian dimasukkan mie-nya, udah tinggal diorak-arik aja, dimasukin ke masukkan bumbunya. Dan menurut saya memang rasanya beda sih ya, rasanya lebih enak yang seperti ini teman-teman. Oke, ini semuanya sudah selesai. Sekarang saya cuci-cuci peralatan masaknya sebelum saya nanti pergi ya. Karena rencana kami mau ke Pendopo Lawas teman-teman. Jadi di sana itu kan yang terkenal ya sekarang, yang anak-anak muda pada jajan kayak angkringan sambil mendengarkan musik itu loh. Jadi yang sekarang lagi viral banget ya. Jadi sayang banget kalau misalkan kami nggak kesana walaupun cuma sebentar. Tapi tetap ya teman-teman, harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan bawa hand sanitizer. Tapi tentunya sih kalau makan ya nggak pakai masker ya. Tapi alhamdulillah pas di Pendopo Lawas itu sih kami duduknya tidak ada orang lain selain dengan keluarga. Insya Allah aman-aman aja ya. Alhamdulillah ini peralatan masaknya sudah bersih semua. Jadi nanti pas pergi itu pulang kembali keadaan rumah dan dapurnya itu udah bersih ya. Nah, ini sekalian aja saya sapu-sapu supaya di kaki itu tidak lengket, tidak banyak kotoran ya.
Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah support dan sudah menonton video Rumah Aura. Dan mohon maaf untuk komentar-komentar yang belum terbalas ya. Teman-teman jaga kesehatan, tetap sabar, optimis, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.